Sabar aja, sabar aja. Luar, luar. Tuh, makan tuh, bisa kan? Kita mau prepare dulu, karena kita mau olahraga. Sore ini kita mau main futsal, coy. Lu pakai sepatu. Oke, udah ngumpul. Mules sudah datang. Karena kita nggak punya sepatu futsal, jadi kita pakai sepatu yang biasa kita pakai olahraga aja. Pas sepatu ini rusak, ganti ya? Tak belikan sepatu futsal. Kalau sepatunya ini nggak copot waktu pas nendang. Jahit. Oke, dah. Saatnya kita ke lapangan. Lapangan futsal. Nggak tahu ada yang pakai apa nggak. Semoga aja nggak ada. Oh, ya? Yalah, langsung aja lah. Mbak mana? Mbak nyusul Bagong. Nyusul Bagong? Ya. Ini total, guys. Yos! Ada yang latihan, guys. Jadi kita pindah ke Gunung Alin. Satu, oh, satuan aja, Bang. Ada security-nya nih. Itu paparulian di dalam tuh, Bang. Hah? Paparulian di dalam. Masa iya? Itu keretanya. Iya, izin aja lah, Bang. Ini nih. Hah? Ini aja. Ini kok, Pak. Sendal, Bang. Boleh, Gi? Boleh, Bang. Oke. Di lapangan futsal tadi ada yang main, poin. Ada yang latihan. Enggak sekolah, jadi kita ke... Ini di SMA Kesatuan, Meranti. Jadi kita main di sini. Udah izin tadi sama kepala sekolahnya, kan? Udah. Ini sekolah tamatanku, tamatan SD. Ah, ini aja SMP, SMA? Enggak. Iya. Jalan 3 ini, ya. Pemanasan dulu lah. Kan tadi nanti mainnya. Enggak, kita ini pemanasan dulu baru main. Sebelum main tuh wajib pemanasan. Biar enggak cedera. Taruh tas aja. Yuk. Pertama kali dia olahraga ya. Jarang berkeringat dia. Sebelum kita mulai permainan, kita mengelem sepatu dulu. Open donasi ya, guys. Warna apa ini, Gi? Ini warna apa, Bu? Klub teh anjing. Aduh. Udah ngapain di lem? Iya. Gila. Naik level skillmu pakai sepatu warna klub teh anjing ini ya. Mana sih? Ajarin, Bang, ajarin, Bang. Ah, tuh. Oke. Sebelum kita memulai olahraga, baik alangkah baiknya kita pemanasan dulu ya. Okay. Ya, kita mulai dari kepala. Oke. Okay. Oh, ini kaki kita gini lah. Ini kaki kita gini lah. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya udah. Baik sekali ya, Pak. Kemana strukturnya ini? Kok malu, Pak, ya? Kok malu, Pak, jadinya? Oke. Tendang terus. Wih. Thank you.
Woi. Tangan. Baru bentar, udah capek. Kita main challenge, oke? Okay? Challenge apa? Penalty crossbar. Yuk, baru nanti terakhir kita main sama orang ini, sama Mugi, Black, Mbah, sama Bagong. Penonton rame, guys. Mak, ini yang bahaya nih. Mak. Waduh. Wih. Itu belum asli, belum sah. Satu poin. Oke, oi. Bola pertama. Kuat lo tendangan dia. Masuk ke gawang kipernya. Ayo giliran tuh yuk. Belum lah, masih ada gue. Masih ada gue. Eh bang. Ini bagus, saudara-saudara. Jebret terus, Bang. Jebret. Satu, dua. Empat. Tolong bang. Suka, sup bang. Ya aduh, sayang sekali. Abis. Ya. Berapa ini? 1-0. Shoot. Is gak good. Wih. Ibu negara.
Ah, salah umpannya sayang sekali. Banyak sekali. Aduh. Blas, guys. Cantik. Wah. Sepertinya skillnya bunuhnya kalah. Enggak bisa dikolongin, guys. Dua sama. Kameramennya kena prank ah. Wih, cantik manis. Cantik manis. Hebat memain-mainkan lawan. Yeah. Sudah berakhir. Kita kalah. Dengan kita skor. Kalah lawan tim tim ibu negara ya. Syah. 6-7. Iya, 6-7. Beda 1 guys ya. Tim aku tim ibu negara bersama tim aku dan Mbak berhasil menang kali ini guys lawan tim Bung Ben. Yeah. Udah jam berapa? Jam berapa? 9. 5.49, udah mau jam 6, ntar lagi kita pulang ya. Udah selesai olahraganya. Udah capek, udah berkeringat juga. Nanti kita pulang ya, ini kita lagi pemanasan, pendinginan dulu. Lagi main-main juga itu, orang yang mugi sama Bagong. Kena kan lututnya lah. Ini kan udah kena. Oh iya. Bisa kok? Woi, bisa kau cium lutut? Cuci mulut. Cuci mulut, cium lutut. Cium lutut, cium lutut. Cium lutut, bisa lah. Pulang lah bisa. Tengok ini. Tuh gila, ayo. Perutnya ganjel, guys. Gak sampai, guys. Saatnya kita pulang. Terima kasih buat SMA Satuan Meranti yang udah ngizinkan kita main di sini ya. Karena tadi lapangan futsal yang mau kita pakai itu lagi ada yang latihan, jadi kita pindah ke sini. Untung aja dikasih sama kepala sekolahnya, jadi kita bisa bermain di sini. Sekarang tinggal kita pulang bersih-bersih, baru nanti malam kita mau ngapain? Kita masak apa nanti malam kita? Udang. Udang. Oh iya, tadi aku kepikiran itu. Kita buat udang ya. Saatnya balik. Sampai. Hei, Reja. Buang sampah dulu. Letak ke sini aja. Di sini tuh nggak ada yang ngangkut sampah, jadi harus kita buang sendiri. Udah maghrib ya, mau bersih-bersih dulu ya. Assalamualaikum. Kita mandi dulu, coy. Udah maghrib, udah azan. Jadi kita mau mandi dulu. Setelah ini kita sholat maghrib, baru kita masak. Kita masak nanti. Oke, masih beku juga. Mau dicairkan lagi. Kita buat apa nih? Udang apa? Udang balado. Balado. Oke, selesai. Tinggal kita masak udangnya. Oke. Kita sisihkan dulu.
baru nanti itu kita masak kedua, kedua kali. Nah, yang terakhir ya, setelah ini kita santap makan malam. Oke, sudah selesai. Ini udang balado hasil masakan Anis malam-malam ya. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 8:30. Udah telat kali kita mau makan. Jadi langsung aja yuk. Kita makan malam. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Timunnya dulu. Ini mau udangnya. Hmm. Makanya kita pindahin ke sobek biar lebih lebar deh. Hmm, palanya nih. Udah mau habis. Jadi kita akhiri video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah ngikutin keseharian kita dari sore sih. Jam berapa tadi kita mulai? Jam 4 kita main futsal. Abis asar tadi. Abis asar kita main futsal. Kemudian nih baliknya kita masak udang balado. Udang balado ini enak coy. Masakan Anis. Kita akhir video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa beri like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.